Shalom Bapak Ibu semua. Kemarin saya mendengar satu lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak dari sekolah minggu yang dengan lirik serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Nah, saya tergelitik dengan kata serigala Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, di dalam Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, perhatikan di dalam teks Yunani yang sudah saya buat ini Bapak Ibu. Bentuk kata baku yang digunakan di situ adalah alopex yang artinya rubah, jadi bukan serigala. Nah, kita lihat lagi di dalam Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal yang sama dengan Matius pasal 8. Bentuk kata baku yang digunakan dalam teks Yunani-nya adalah alopex yang artinya rubah, jadi bukan serigala. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kalau serigala dalam bahasa Yunani-nya apa Pak Jo? Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, bentuk kata baku di dalam teks Yunani-nya untuk serigala adalah lykos. Begitu juga dalam Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bentuk kata baku dalam teks Yunani untuk serigala adalah lykos. Jadi kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa bentuk baku dalam teks Yunani-nya dituliskan alopex untuk lagu tersebut. Jadi lirik yang benar adalah rubah ada lubangnya, bukan serigala ada lubangnya. Terkesan sepele Bapak Ibu, tetapi ini penting karena setiap kata dalam teks Alkitab memiliki arti dan tidak bisa dihilangkan. Saya sebagai seorang penerjemah Alkitab harus menyampaikan ini kepada Bapak Ibu supaya kita mengajarkan hal-hal yang benar dan terhindar dari hal-hal yang selama ini kita anggap benar padahal tidak. Kepada guru-guru sekolah minggu, mungkin ini bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu supaya menegaskan di dalam Alkitab bahwa menurut teks Yunani-nya bukan serigala tetapi rubah. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga menjadi berkat. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.